刚才是那个人啊，你买了那一罐的呀。Kalau ini nggak di pembedanya apa ini sama ini pak? Bedanya apa ini sama ini? Ini kan sangat kering, basah. Basah. Ada meritnya juga ya? Ada. Kalau ekstraknya itu bahannya dari ini ada apa? Di dalamnya dikasih daunnya basahnya itu ada di dalam? Ada sih. Oh ini daunnya basahnya cuma di sini? Iya. Kalau ini sih untuk bahan bakar aja ya Pak, yang masih itu ya? Iya. Yang masih hijau kan tadi dari sana, angkat masuk ke sini. Masuk ke sini. Terus direbus Pak ya, menggunakan ini Pak ya? Iya. Terus langsung bisa jadi kayu putih? Bisa langsung digunakan itu di jalan juga. Kalau ini kan tiga jam setengah. Tiap hari produksi apa ini pak? Tiap hari. Ini kan cuma ini berhenti dulu di lebaran. Hari ini terakhir. Hari Rabu. Punya desa apa ini pak? Hah? Punya desa apa perhutani? Perhutani. Berarti kalau ini yang sampah-sampah ini nih habis di ini pak ya, habis direbus ya, sisa-sisa direbus pak ya? Nah kalau udah direbus kayak gini dong pak, jadinya akan juga airnya turun, minyaknya berarti kalau udah punya alatnya sih tidak ada pengeluaran lagi ya pak ya, bahan bakarnya dari limbah. Iya sebenarnya ya tidak ada kalau pakai kayu bakar ya biayanya kan besar ya pak ya. Dulu pernah pakai itu apa ban kok polusi pak ya, beli bannya juga harus berapa ton. Kalau di Cirebon cuma ada yang ini, di sini aja pak. Di Cirebon, Indramayu, nama Indramayu. Indramayu, Indramayu paling gede. Kalau produk jadinya di pasaran kemana pak? Kalau misalnya kita pengen beli gitu, yang udah jadi bisa di sini? Gak bisa. Bawahnya kantornya di Bandung, jadi kirim ke Bandung dulu. Kalau airnya sih kepake nggak pak ini pak, berarti sisanya airnya itu nggak kepake, nggak kepake. Yang di sana itu yang di depan itu tuh pak, kalau yang di depan itu yang di depan panas, jadinya kipasnya pendinginnya. Oh iya. Buat dingin jadi terus dialirin. Air di situ dari sini ke sono. Oh balik lagi ke sini. Oh. Jadi airnya sih tetap itu aja pak ya? Iya. Nggak habis-habis. Udah lama tuh ini pak? Lama pak, mulai 2007.
Jadi kalau proses mesinnya kayak gini mah jarang rusak ya, Pak ya? Enggak pernah rusak malah mungkin, Pak. Iya, masalahnya penyulingan aja mungkin. Ya. Pak, makasih, Pak.